Ngasih 3 permen, dapetnya 3 bintang. Bener balik modal ya. Aduh. Ah, gue juga lagi bete. Lo perasaan bukannya dapat 5 bintang ya? Oke, okay. Lagi dikit, Pak. 5 bintang dari mana? Nah, Nek, sekarang jangan lupa kasih bintang 5-nya. Astaga, itu mah bintang 3 yang dipencet. Wah, iya ya. Udah, kan nenek udah tua. Nah, kita kan sama-sama bintang. Ya, tapi kan jumlahnya beda, yang 1-5, yang 1-3. Ya, jadi 8 ya? Lain lagi. Itu manis. Oh, berarti mendingan gua kemana-mana mas Ana ya? Ya silahkan apa, Noah? Sempit nih. Aduh, main desa-desa aja, ya ampun. Ngomong-ngomong, kok lu pada bisa sih dapat 4 bintang? Lu mau tahu caranya? Jangan kasih tahu Mas Ano. Rahasia. Oh iya ya, rahasia. Lu sih suka curang. Kalau apa-apa, sering culas. Ada. Walaupun lu gak kasih tahu, ntar juga. Gue bakal tahu sendiri. Udah, jangan bawa, gue cabut dulu ya. Mau kemana lo? Rahasia. Juga cabut dah. Ya, mau kemana lo? Biasa dong, kepo aja. Astaga, Permisi, dengan Mbak Linda? Iya, saya. Oke, Jack, dengan Mary? Iya, Mas. Dengan Mbak Tini? Iya. Mbak, maaf, mau masker nggak? Gak usah deh mbak. Kalau gitu, ini saya ada power bank, siapa tau handphone mbak lowbat gitu. Ah kebetulan banget handphone saya lowbat mbak. Ah yaudah nih, pas banget nih. Silakan. Makasih. Ya. Mbak Mary, ya. Butuh masker? Gak usah deh mas, makasih. Power bank? HP saya masih penuh kok. Ah pasti butuh ini. Butuh? Gimbal supaya nggak bete di jalan. Oh, ternyata itu rahasianya. Ngasih minjem power bank sama mainan. Bang, aku pinjem power bank dong. Oh, aduh, nggak ada, Mbak. Ya, kalau Game Boy? Game Boy nggak ada. Ya, kalau aku bosan gimana? Kan ada aku. Aku akan hibur, Mbak. Gila, ya. Sar, lu kok udah di sini aja? Iya, jadi barusan gue cuma dapat 1 penumpang, puas. Tapi dapat bintang 5 dong. Ih, boro. Cuma 1 bintangnya. Jadi penumpang gue itu ibu-ibu, bawel banget lagi. Ribet. Gitu. Gue dong. Dapat 2 penumpang, semuanya ngasih bintang 5. Kok bisa sih? Lo mau tahu? Apa? Penumpangnya cewek, gampang tinggal rayu dikit, dapet di bintang 5. Dasar. Playboy oke, Jack. Ya mau gimana, namanya juga udah nasib kayak itu gini. Itu namanya curang, Mas Eno. Curang, itu menggunakan pesona, pesona. Itu, ya menggunakan pesona dengan cara yang salah, gak baik itu. Enggak dong, bener. Jangan kesentilan. Hai, hai. Kenapa lu? Kenapa lu? Sehat? Sehat. Dan gue sekarang sudah punya strategi yang mantap, surantam. Apaan strategi lo? Permen lagi, basi. No, no. Apaan sih? Mau tahu strateginya? Apaan? Strategi yang mantap, surantam adalah... Russell, oke, Jack, bintang 5! Wow! Ada apa, ada apa? Free wifi! Tapi bang, ngomong-ngomong, nggak tektor nih nyediain fasilitas kayak begini. Ya enggak lah mas, kan udah saya jatahin. 1 penumpang, 1. Tuh, kan mas baca tuh di ransel tulisannya tuh. Ya kan? Oh gitu, iya bang. Gitu ya, jadi 1 orang penumpang, 1 fasilitas ya? Iya, 1 penumpang, 1 fasilitas. Gitu mas. Jadi maksudnya gini nih, ya kalau udah makan, gak bisa pakai minum sama wifi. Kalau udah minum, gak bisa makan pakai wifi. Kalau udah pakai wifi, gak bisa makan sama minum. Gitu mas. Iya. Ya udah bang, saya berhenti situ aja bang. Hah? Sini. Oke. Terus sini aja mas. Iya sini aja nggak apa-apa. Makasih ya bang, saya udah bayar pakai OKP ya. Iya. Rasan,
Belum nyampe tujuan tuh orang kok udah turun. Astagfirullahaladzim, bener kan tuh orang buru-buru turun. Fasilitas gua habis diembat semua. Satu orang disikat semua.